tambah kameramen. Bisa, bener-bener pada kali semua ini gila-gila semua yuk, ya ampun. Bisa, bener. Mantap-mantap semua ya. Karena sudah amat kurang ya, Evan. Wah, jago aja di kong kiri, ya mesti kong kanan atas. Wah, gila, mantap, mantap, sudah merata saya, mantap-mantap semua, yuk. Mungkin ini nggak bisa sudah terlalu tua saudara-saudara. Hahaha, udah sih. Rasanya itu beda dari tahun 2018. Jadi tahun 2018 itu perasaanku itu tidak sebesar ini sirkuitnya. Nah ini kok rasanya kok gede banget ya. Ini kalau bater-bater besok masih dulu aja. Ya, iyalah. Ngapain? Tadi pada ganggu dia, mungkin besok masih dulu aja. Ah, nah belok ke kananku kok nganu ya? Seret-seret gimana gitu? Sampai saya overlap gitu. Waduh, ampun. Menegang kan? Padahal cuma depan. Tapi menegang kan buat saya. Bayangin itu pembalap MotoGP itu kayak apa kalau
Padahal cuma kilometer berapa? 80-100 itu ke putus jadi sampai 200 tuh. Ya ampun, anjir. Wih, gak tau kenapa kok. Kayaknya beloknya ya ampun. Coba badannya dijatuhin ke kiri nih. Wow, lebih mantap ternyata. Guys, memang amatir. Itu vlog amatir, OMG. Mantap banget itu. Ini sebabkan aja sebenernya tidak bisa ngejar. Mantap banget tuh. Sudah, tidak bisa dikejar seperti itu. Inilah motor special race yang tidak bisa disamai dengan yang buat harian. Wah, memang hebat. Memang ini perlu dicoba lagi nih buat ya, sirkuit Mijen Semarang ini untuk dicoba. Aspalnya sudah jauh lebih baik dari tahun 2018. Menurut saya sepertinya diperlebar. Terus juga batu kerikilnya juga sudah sedikit tidak kayak tahun 2018. Sudah banyak kemajuan perubahan. Karena dulu Pak GR500 itu tikungannya pandai banget. Tadi seputarnya pandai banget. Ini rasanya besar banget. Wah, footstepku gak astro ya ampun. Dikejar sang pembalap amatir perlu aja. Mantap banget. Iya mati. Masih lah anaknya jero ya ampun. Oke ya. Udahlah gitu dulu lah. Mantap kan lebih daripada kau, Bang. Mana ada? Oh, mantap apa? Mana kurang? Mana bagus sih? Mana cari dong. Aku tadi tegur pertama tuh bablas apa lu? Mana tegur ya? Mana tegur ya?
Udah. Ini aku sampai sekian dulu videonya. Loh, pas lagi. Ya nanti lagi.